Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal fi bayani ma ing dalam nerangaken perkara fi bayani ma ing dalam nerangaken perkara yahrumu kang haram opo isti'maluhu menggunakan atau memakainya. Minal awani yaiku sangking piro-piro wadah. Min bayannya ini namanya. Min bayannya itu min yang menjelaskan dari kesamaran lafadz yang di depan. Di depan kan samar ma benda atau ma benda apa? Itu kan masih belum jelas. Yang dimaksud benda yaitu al-awani, yaitu wadah. Minal awani entah gelas atau piring atau sejenisnya. Minal awani iku sangking piro-piro wadah. Wama lan perkoro iya juzu kang wenang opoma. Wama lan nerangakan perkoro iya juzu kang wenang opoma. Menjelaskan sebuah wadah yang boleh dipakai dan wadah yang tidak boleh dipakai. Wa bada'a lan memulai sopo ke musannif. Wa bada'a lan memulai sopo ke musannif bil ula kalawan kang pertama yaitu ma yahrumu. Wadah yang tidak boleh. Wa bada'a lan memulai sopo ke musannif bil ula kalawan kang pertama yaitu ma yahrumu. Faqala mongko ngendika sapa ke musannif. Faqala mongko ngendika sapa ke musannif wala yajuz. Lan ora unang. Wala yajuz lan ora unang fi ghairi daruratin ing dalam liyani darurat. Tidak boleh li rajulin kedui wong lanang, baik untuk orang laki-laki li rajulin kedui wong lanang awim ru'atin autawa wong watuan. Tidak boleh isti'mal wasai'in opo memakai opo nganggu swici-wici min awani zahab. Isti'malu syai'in opo nganggu atau memakai menggunakan opo nganggu suwici-wici min awani zahabi sangkeng piro-piro wadah kang terbuat sangkeng emas. Piro-piro wadah yang terbuat dari emas, entah piring, gelas atau sejenisnya. Wal fiddati lan perak. Jadi wadah yang terbuat dari emas atau perak tidak boleh dipakai. La ora wenang fi aklin ing dalem mangan. Baik dalam menggunakan untuk makan, wala lan ora wenang fi syurbin ing dalam ngombe. Untuk makan berarti piring, kalau untuk minum berarti apa? Gelas. Gelas terbuat dari emas, gelas terbuat dari perak yang enggak boleh meminum air yang ada di gelas itu. Wala ghairihima lan ora wenang ing dalam liyani aklun wasyurbun. Wala lan ora wenang wa yarihima ing dalam liyani makan lan ngombe. Jadi setiap benda yang terbuat dari emas atau perak enggak boleh digunakan baik untuk makan, minum atau yang lainnya. Wa kama yahrumu lan koyok hukum haram.
wa kama yahrumu lan kaya hukum haram isti'maluma opo menggunakan benda atau wadah isti'maluma opo menggunakan wadah yang dimaksud wadah tadi wadah yang terbuat dari emas atau perak dukira kang den sebut opo ma kalau menggunakan itu haram berarti yahrumu haram opo ittikhadhuhu membuatnya ittikhadhuhu membuatnya atau menyimpannya min ghairi istimal sangkeng liyane menggunakan tanpa digunakan membuat piring atau gelas yang terbuat dari emas dan perak tapi enggak digunakan cuma sekedar untuk hiasan umpamanya wis intinya disimpan bagaimana ya enggak boleh itikhad itu iktina menyimpannya jadi adanya gelas piring itu enggak digunakan tapi iktina disimpan bagaimana tetap hukumnya haram fil asoh menurut kaul asoh itu pendapat yang kuat fil asoh menurut kaul asoh itu pendapat yang kuat wayahrumu lan haram aidon halemane opo al ina opo wadah al-ina'u opo wadah al-matliyu yang dilapis bidhahabin au fiddatin bidhahabin kalawan emas bidhahabin kalawan emas au fiddatin atau perak kalau tadi murni dari emas atau perak sekarang enggak gelas atau piring itu cuman ada lapisnya yang mana lapisnya itu dari emas dan perak hukumnya sama itu haram itu kalau memang in hasola lamun hasil minat tol in hasola lamun hasil jika hasil minat tolai sangkeng tambalan atau lapisan minat tolai sangkeng tambalan atau lapisan opo syai'un opo suwici-wici syai'un opo suwici-wici bi ardihi kalawan sebab dipanggang ala nari ing atas geni jadi haram wadah tadi dilapis dengan mata perak kalau memang terjadi pemanggangan di atas api.